bilang autopilot. Jadi begitu pasang dia punya radar dan segala macam, pilot bisa santai karena auto yang jalan. Jadi kita baca ayat ini, ayat yang punya judul pertama, hidup oleh roh. Jadi yang mengendalikan kita ini roh. Kalau kita bersama, siapa yang mungkin salah roh? Tadi dibilang bahwa kalau kita katanya hidup daging, ya memang otomatis semua salah. Tapi kalau kita hidup oleh roh, siapa yang mau kasih salah kalau kita salah? Sama dengan topelnya tadi. Pas, kalau dia salah, siapa yang salah? Orang yang bikin atau oknum yang filsafat ini? Nah, kalau kita hidup dengan di dalam roh, kecenderungan kita pasti tidak berbuat dosa. Kan? Nah, kalau tidak berbuat dosa, kalau ya kecenderungan itu, makanya dia bilang kalau hidup di dalam Yesus itu tidak ada hukuman, karena roh yang atau pilot ini yang atur kita, bukan kehendak nabi itu barangkali. Saya mau jawab pertanyaan dari Gunawan. Saya tanya lagi satu pertanyaan kepada. Menurut saudara, kalau saudara sudah hidup dalam Tuhan, masih ada keinginan daging atau tidak? Masih ada, kalau dunia masih ada. Makanya itu yang kita percaya, bisikan-bisikan roh. Karena kita terus lagi, masih ada, lalu kuat atau lemah? Itu yang jauh daripada kekuatan kita. Ya, maksudnya ini keinginan daging yang dua ini kuat atau lemah? Kuat. Kalau saya kuat. Kuat. Makanya dibilang kita harus die to self daily. Setiap hari kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita, karena kekuatan diri sendiri itu selalu kuat tiap hari. Tapi kalau kita bergantung ke yang lebih kuat, yang bisa menghilangkan semua nafsu pikiran atau karma di saya itu otomatis akan berubah. Tidak ada tak kemungkinan.